Pemirsa, perayaan satu abad Gereja Paroki Mater Boni Consili Bajawa merupakan perayaan syukur atas penyelenggaraan Sang Ilahi atas berkat yang melimpah selama perjalanan 100 tahun Gereja MBC di Tanah Flores yang sudah berkembang pesat dengan memekarkan beberapa paroki untuk kebutuhan perkembangan imam Katolik sekaligus melayani bangsa dan negara tercinta. Perayaan 100 tahun Gereja Katolik Mater Boni Consili atau Paroki MBC yang terletak persis di tengah kota Bajawa berjalan dengan sangat sederhana tetapi dipenuhi dengan umat yang datang dari berbagai paroki yang merupakan hasil pemekaran dari Gereja MBC dengan perayaan Ekaristi Kudus yang agung. Perjalanan panjang Paroki MBC Bajawa selama satu abad ini banyak mengisahkan suka dan duka. Mulai dari masa pendudukan Belanda dan Jepang sampai kemerdekaan Indonesia, menjadikan paroki MBC merupakan paroki yang dewasa serta mandiri dan selalu bertahan terhadap perubahan zaman. Uskup Maumere Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu sangat berharap agar kedepannya paroki MBC terus berkembang serta memberikan perhatian penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan iman umat, khususnya anak-anak dan remaja yang merupakan aset utama gereja dalam kelangsungan gereja dan bangsa untuk menjadi pribadi yang baik dan meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus dan kerendahan hati Bunda Maria. Saudara dan solidaritas yang sudah muncul sejak dulu itu terus ditumbuh, dikembangkan, dan mudah-mudahan itu harus tetap tertanam mulai dari dalam keluarga, komunitas basis, juga dari lingkungan. Ya, mewujudkan itu lewat solidaritas untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang perlu kita perhatikan, jangan sampai dengan kemeriahan ini kita mengabaikan sesama kita yang sangat membutuhkan. Dibuka dengan perayaan Ekaristi Kudus oleh Yang Mulia Uskup Maumere bersama belasan imam, tampak pancaran kebahagiaan umat yang hadir begitu terasa dalam doa dan syukur atas berkat penyelenggaraan Tuhan selama satu abad karya dan pengorbanan imam paroki MBC untuk hadir dan tinggal bersama umat, baik dalam suka maupun duka. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.